Kena makan cepat-cepat ni. Sementara orang tak ada. Sedapnya. Allahuakbar. Azan maghrib dah tiba. Alah, aku baru habis makan. Kalau aku tak makan tadi, tentu aku berjaya puasa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Saya Hanin Naudah binti Az-Zurrahim dari tahun 5 Sekolah Kebangsaan Jidra, Daerah Kubang Pasu. Kawan-kawan sihat, ustaz dan ustazah sihat. Kalau semua sihat, saya pun sihat. Ha kawan-kawan, perangai tadi itulah yang dikatakan nafsu. Allah telah berfirman dalam surah Al-Baqarah ayat 183. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus shiyam kama kutiba alalladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Maksudnya, wahai orang-orang yang beriman, diwajibkan atas kamu berpuasa sebagaimana diwajibkan atas orang-orang sebelum kamu agar kamu bertakwa. Ayat di atas menegaskan kita bahawa puasa Ramadan wajib hukumnya. Barang siapa yang tidak berpuasa, maka Allah akan balasnya dengan siksa dan neraka. Kawan-kawan yang dikasihi Allah, tahukah anda bahawa Ramadan mempunyai banyak keistimewaan yang luar biasa? Ramadan adalah bulan yang dibukanya pintu syurga dan ditutupnya pintu neraka. Puasa Ramadan dapat menghapus dosa yang telah lalu dan banyak lagi keistimewaan yang lain. Kerana itulah, mari kita berpuasa dan memperbanyak amal ibadah kepada Allah Ta'ala. Kawan-kawan yang dirahmati Allah, kita harus tahu bahawa Ramadan bukan hanya menahan lapar dan dahaga, malah menahan daripada godaan hawa nafsu. Kawan-kawan mesti pernah selalu kata, aduh, laparnya. Bila nak buka puasa ni? Dan selalu marah. Nabi telah bersabda, betapa ramai orang yang berpuasa, tetapi mereka tidak dapat apa-apa kecuali hanya lapar dan dahaga. Untuk itu, marilah kita berniat puasa bersama-sama. Nawaitu sawma ghadin an adai fardi syahri ramadana hadihi sanati lillahi ta'ala. Sahaja aku berpuasa esok hari untuk menunaikan fardu ramadhan tahun ini kerana Allah Ta'ala. Sekian, wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.